رحمه الله تعالى وأدام نفع في علومه في دارين آمين. Faslun, ini semua pasal. Wakun, dan jadilah engkau ayuhal muridu, wahai seorang murid, fi ghayatil i'tinai, pada puncaknya memperhatikan, bi iqamati salawatil khamsi, dengan mendirikan salat yang lima waktu, bi itmami qiyamihina, dengan menyempurnakan berdirinya, wa qiraatihina, dengan ya, menyempurnakan bacaannya wa khusyu'nya inna, dan menyempurnakan khusyuknya wa ruku'ihinna, dan menyempurnakan rukuknya wa sujudi inna, dan menyempurnakan sujudnya. Jadi sempurnain tuh dirinya, sempurnain bacaannya, sempurnain khusyuknya, sempurnain rukuknya, sempurnain sujudnya, sempurnain, jangan sampai kagak sempurna. Wasairi arkanihina, dan sekalian rukun-rukunnya, sempurnain. Wasunanihina, dan sempurnain sunah-sunahnya. Wa ashir qalbaka, dan beritahukan hati engkau, qabla dukhuli, sebelum masuk, fi salati, dalam salat. Azumata man turidul uquba baina yaday jalla wa ala, akan kebesaran ya zat yang engkau inginkan berdiri di hadapannya jalla wa ala. Jadi biar hati kita sadar kita ini lagi berhadapan dengan siapa, ya dengan yang maha besar. Wahzar, hati-hati olehmu, antunajia, bahwa engkau bermunajat, malikal muluki, kepada rajanya raja, wajabbaro jababir, jababiroti, penguasanya penguasa, bikol bin lahin, mustarsirin fi audiyatil goblati, dengan hati yang lalai, ya. Dengan hati yang ya main-main, mustarsirin, yang terlepas, fi audiyatil goplati, di jurang kelalaian, goplah. Jadi jangan sampai hati kita lalai, lagi sholat, perhatiin kita lagi ngapain, jangan main-main. Wal wasawisi ja'ini fi mayadinil khawatiri wal afkari duniawiyati, dan bisikan-bisikan setan yang berkeliling di lapangan lintasan, jadi berkeliling setan, godaan setan, lintasan setan, godaan setan, ya yang berkeliling atau berkelana, ya bisa juga tuh berkelana, berkeliling, ya di mayadini khawatir, ya. Bisa juga kita artikan di wilayah angan-angan, bisa juga begitu. Jadi mayadini lapangan, khawatir lintasan, lintasan lapangan di hati, ya. Atau juga ya bisa kita terjemah di ya wilayah angan-angan, ya. Wal afkari duniawiyati, pikiran-pikiran duniawi, jangan sampai kita lagi sembahyang mikirin dunia, ya hilangin tuh yang di dunia-dunia, ya yang di dunia hilangin. Fatastaujibul makta minallahi, maka kalau kamu begitu itu dapat mewajibkan, maksudnya menimbulkan akan kebencian dari Allah. Allah benci, wa tarda an babillah, dan terusir dari pintu Allah. Kalau kita lagi sembahyang tapi mikirin dunia. Ya. Jadi ketika kita lagi sembahyang asik sama Allah,
jauh dari selain Allah. Dapur nggak ngebul, itu jangan pikirin dulu dah, ya. Gajian belum turun-turun, jangan pikirin dulu. Pikirnya udah kita bagaimana bisa menikmati sholat ini. Nikmatin sholat. Kalau kita sholat dengan sungguh-sungguh, itu nikmat. Tapi kalau kita sembahyang atas asal sembahyang doang, itu nggak nikmat. Di dalam sholat itu, Pak, terdapat olahraga. Bukan sholat itu olahraga, bukan. Saya ingat betul, ya, guru kita, ya, Kiai Syafi'i Hazami, beliau pernah ngomong begitu. Di dalam sholat itu ada olahraga, tapi sholat itu bukan olahraga. Saya katakan olahraga ketika kita tadi menyempurnakan berdirinya, menyempurnakan rukuknya, menyempurnakan sujudnya, menyempurnakan duduk antara dua sujud. Kalau kita tidak sempurna, ya itu biasa-biasa aja. Jadi sempurnain. Bagaimana berdiri yang benar, bagaimana rukuk yang benar, bagaimana sujud yang benar, bagaimana duduk antara dua sujud yang benar. Baru itu nanti, ya, mengandung, ya, terdapat olahraga di dalam sholat. Waqad qala alaihi salatu wasalam, sungguh bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, iza qamal abdu, apabila berdiri seorang hamba, ila salati, kepada salat, akmalallahu alaihi biwajhi, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghadap kepadanya dengan wajahnya, dengan dirinya. Fa izal tafata, maka apabila dia menoleh, ila warai, ke belakangnya, lagi sembahyang lihat ke belakang, yaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, Ibnu Adama iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Anak Adam itu menoleh kepada orang yang dia itu lebih baik baginya daripada diriku. Jadi kalau kita nengok kepada yang lain, Allah ngomong begitu. Padahal yang nengok pala kita. Allah ngomong kayak begitu tuh, Masya Allah. Juga mata kita lagi sembahyang ngelirik ini, lagi sembahyang begini, ngelihat, kan begitu gitu. Yang disuruhnya kalau lagi sembahyang apa? Ngelihat tempat sujud. Jadi dia masih sembahyang ngelirik ke kanan ke kiri. Ini masuk dalam kategori ini juga. Ibnu Adama iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Jadi Allah marah nih kalau kita sembahyang menoleh, baik mata kita, muka kita, ya, apalagi hati kita. Fa in iltafata saniyata, maka jika dia menoleh yang kedua, qala, dia nengok lagi umpama, qala misla zalika, tu orang manusia, ya, nengok lagi sembahyang, maka Allah berfirman seperti demikian, fa inil tafata salisata, maka jika dia menoleh lagi yang ketiga kali, nengok lagi sembahyang, apa yang Allah lakukan, aradallahu anhu, Allah berpaling dari orang itu. Fa idza kana al-multafitu biwajhi zahiri yuridullahu anhu, maka apabila adalah orang yang nengok, ya, dengan wajahnya yang zahir, ya, yuridullahu anhu, Allah berpaling darinya.
Ya, jadi apabila orang yang nengok dengan wajahnya yang zahir, Allah berpaling darinya. Fa kaifa yakunu halu man yaltafitu biqalbi bisalat fi salatihi ila khususi dunya wa zakhari fiha. Maka bagaimana ada keadaan orang yang nengok dengan hatinya pada solatnya, nengok kepada bagian-bagian dunia dan keindahan-keindahan dunia. Lagi sembahyang mikirin tadi gajian belum turun. Iya. Dapur belum ngebul-ngebul. Objekan belum tembus. Ya, macam-macam dah pikirin masalah dunia. Bagaimana kalau begitu? Ya, Allah lebih marah lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ilal ajsami wa zawairi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada badan wa zawairi dan ya, yang zahir. Wa innama yanzuru ilal qulubi wa sarairi. Hanya saja Allah melihat kepada hati dan hati yang paling dalam. Jadi ketika kita lagi sembahyang, itu diusahakan sangat hati kita khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lagi sembahyang kita mikirin yang lain. Padahal sebentar, cuma 5 menit aja. Tapi kenapa enggak bisa khusyuk? Padahal cuma 5 menit. Sisanya lebih banyak daripada itu. Ini unik ini. Padahal cuma 5 menit. Cuma 5 menit. Ya, sembahyang kita 5 menit paling ya. Semuanya keingetan. Itu aja dah. Yang lain silakan dah. Mau ngemikirin apa silakan dah. Itu 5 menit khusus buat Allah. 5 menit aja tuh khusus buat Allah. Ya, kalau panjang dikit ya 7 menit dah, panjang dikit. Khusus buat Allah. Kenapa masih nggak bisa juga? Nah kita usahain, kita pikir begini aja Pak. Kita pikir seperti ini aja. 5 menit saja untuk supaya khusyuk. Nah. Caranya bagaimana? Apa yang kita baca, kita ngerti. Ngerti. Jadi setiap kali baca ngerti terus sampai akhir. Begitu aja. Apa yang kita baca ngerti? Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari usul di ya. Ya Allahu Akbar. Mulai Allahu Akbar ngerti itu apa artinya. Terus doa iftitah apa artinya ngerti. Doa baca Fatihah, surah Fatihah kita ngerti. Baca surah kita ngerti. Ya. Ruku bacanya kita ngerti, itu aja deh. Matanya ke tempat sujud, kecuali lagi tasahud ke sini. Selain itu tidak. 5 menit aja. Yang lain silakan mikirin apa dah, tapi 5 menit khusus mikirin lagi sembahyang Allah. Ya, 5 menit aja. Wa'lam ketahui olehmu anna ruha jami'il ibadati, bahwa ruh seluruh ibadat, wa maknaha dan maknanya, innama huwal huduru, itu maknanya semua hadir ma'allahi bersama Allah fi'a di dalam ibadat itu. Faman khalat ibadatuhu, maka siapa yang kosong ibadahnya anil huduri daripada hudur kepada Allah, fa'ibadatuhu haba'un mansurun, maka ibadahnya itulah debu yang berterbangan. Jadi ibadahnya debu yang berterbangan. Wa masalul ladzi la yahdhuru ma Allah, perumpamaan orang yang tidak hadir bersama Allah fi ibadati dalam ibadahnya, masalul ladzi yuhdi ila maliki azimin wa sifatan maitatan aw sunduqan farighatan. Perumpamaan orang yang ya. Jadi perumpamaan orang yang tidak hadir bersama Allah dalam ibadahnya itu perumpamaan orang yang memberikan hadiah kepada raja yang agung akan ya pelayan perempuan atau dayang-dayang perempuan yang mati.
bukan wasifatin bacanya, wasifatan, wasifatan maitatan. Jadi kita beri hadiah nih, kalau kita sembahyang kagak hadir, kita sembahyang kagak khusyuk, seperti kita hadiah kepada raja, hadiahin dayang-dayang pelayan perempuan, tapi pelayan perempuannya mati, buat apaan? Ya, pelayannya mati buat apaan? Kuburin bang. Kayak begitu. Jadi kalau kita sembahyang Bapak Ibu sekalian, kita sembahyang kagak khusyuk, itu ibaratnya kita menghadiahkan presiden, raja, ya, perempuan pelayan tapi mati. Buat apaan orang mati? Secantik apapun nggak mau kita. Kuburin orang mati. Jadi kalau kita sembahyang kagak khusyuk, berarti ibadah kita kayak orang mati, nggak bisa buat apa-apaan. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, berusaha semaksimal mungkin supaya khusyuk 5 menit saja. Fama ajdara bil uqubati wa hirmanal masubati. Alangkah pantasnya dengan hukuman, ya, dan tidak diberikan pahala. Orang yang ibadah sholat umpama enggak khusyuk, jadi alangkah pantas diberikan hukuman. Iya, kita hadiah kepada presiden, bawain umpama kita bawain presiden, perempuan mati, presiden marah enggak sama kita? Marah, kenapa? Penghinaan. Jadi kita sembahyang kagak khusyuk, berarti kita membawa penghinaan. Jadi apa tuh? Ya, kayak orang begini, disuruh kerjain, bikin proposal, ya, sama bosnya, dibikin proposal, ya, pengen supaya menang tender. Ternyata ketika dibaca proposalnya salah semua, bosnya marah, diapain sama bosnya? Dipukul pakai suratnya itu, proposalnya itu orang. Jadi kita berusaha, mudah-mudahan kita bisa khusyuk. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.